maju, siap, gibas, lur, lurus bola. Tentunya ya kita menolak atau inginkan mencabut PP yang pengesahan PP pengupahan formasi terbaru yang sudah ditandatangani oleh Bapak Presiden. Yang kita ikutin formulasi ini, kita kan mintanya naiknya 22%. Itu berdasarkan apa tuh Pak? Berdasarkan KHL, komponen hidup layak. Apa aja sih yang dari banyak 98 itu Mas? Ya, yang banyak lagi kita perjuangkan di sini tentang upah dulu Mas, itu utamanya upah, soal penandatanganan apa penaikan upah 5 tahun sekali itu regulasinya juga yang memberatkan buruh. Kalau masalah kontrak gimana Mas? Kontrak outsourcing. Oh iya, outsourcing juga masih tetap diperjuangkan, cuma utamanya ini dulu. Jadi kita bertahap terus berkontinu. 3,2. 3,2 udah 3,2. Itu belum cukup ya? Belum. Oke, maunya berapa nih? Biar naik. Ideal, yang idealnya berapa? Menurut Mbak? Nggak. Sesuai kebutuhan hidup layak lah. Ya berapa? Misalnya. Mbak kebutuhannya berapa semuanya? 4 juta. Oke, 4 juta.